Ayah okey. Saya baru selesai mandikan dan suap makanan kepada ayah. Itu jawapan Siti Zabida Soot, iaitu menantu Datuk Jamili Shahdad, tentang perkembangan terkini pelawak veteran berusia 78 tahun itu. Sejak malam tadi, tular berita konon Jamali sudah mengembuskan nafas terakhir yang dikongsikan netizen melalui media sosial. Hal kematian jangan buat main. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Sebaiknya bertanya dan siasat dulu. Bagaimanapun, kami tidak mela hati dengan apa yang terjadi. Cuma berharap hal begini tidak lagi berlaku. Selama ni, saya dan suami Fauzi sering mendengar berita palsu tentang kematian artis. Kali ini terjadi kepada ayah kami. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita palsu ini dalam media sosial.